Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih dimana pun Anda berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yo, kembali lagi di channel Michelle Toys, channel kebanggaan kita semua. Tergokil, teruhui, tercihui. Pokoknya buat para pecinta diecaster ya, cocok banget pecinta diecaster. Pecinta diecast cocok banget ngejogrok di sini. Apalagi buat kalian pecinta Hot Wheel Mania yang skala 164, yang mungil dan kuat banget, terkuat di dunia mobil-mobilan ya. Kita akan unboxing atau kita bengkek dan kita cubitin paket yang udah datang di sini nih, brother, udah ngejogrok. Kita langsung aja ya. Ini benar-benar hot item. Dalamnya ini JDM yang menjadi apa ya? Koleksi teman-teman di Indonesia ya. Indonesia itu rata-rata pecinta JDM mania itu nomor 1. Setelah itu Eropa car, setelah itu American style. Jadi pertama kali itu pasti mereka senengnya JDM buat yang kolektor ya. Di Indonesia itu JDM itu nomor 1 guys. Jadi ini banyak banget JDM. Langsung aja kita bengkek guys. Ini benar-benar spesial buat kalian yang ikutan live sale ya. Kalian harus follow Instagram Michelle Toys. Itu lagi mau 12.000 follower dan mau on the way centang biru. Dan untuk channel Michelle Toys, kalian juga yang baru bergabung, saya saran untuk like, comment, share, subscribe. Karena ada 60% yang nonton doang tapi nggak subscribe. Mendingan kalian subscribe guys, karena di situ bakalan seru banget kita unboxing, hunting, review, dan all about diecast. Oke, langsung aja kita bengkek, nggak usah lama-lama guys. Ini paket dari sama-sama Bekasi guys, satu komunitas guys. Kita langsung sikat aja. Ini hot itemnya banyak banget, berebutan juga sama teman-teman. Ini gimana ya bukanya? Oh, di sebelah sini ternyata. Oke, langsung kita bengkek guys. Ini hot item, benar-benar luar biasa ya. Walaupun ini kayaknya nggak ada premium deh ya, tapi adanya reguler yang hot. So kalian harus pantau guys. By the way, Hot Wheel itu harganya kadang nggak nentu guys, kadang turun, kadang naik, tergantung gorengannya. Sama seperti hobi-hobi yang lain juga kayak gitu guys, ada musimnya naik, ada musimnya. Kalau musimnya naik mendingan dilepas, kalau musimnya turun mendingan ditimbun. Tapi buat kolektor gak usah main kayak gituan guys, pusing guys. Mending beli, suka beli, gak suka skip. Wah, ada premiumnya ternyata. Oke, langsung aja kita cubitin guys. Kita langsung cubitin. Ini dia nih, kita ambil dari sini satu biji. Kenapa? Datsuan 51071, gokil banget. Ini bener-bener the best guys. Ini saya pernah nemu di gantungan sekali, setelah itu nggak ketemu lagi guys. Oke, kita singkirkan dulu, kita cubit lagi. Wow, ada datsuan lagi guys. Tuh, base-nya besi ya. Ini banyak karet juga kayaknya nih. Datsun Hot Wheel Cool Classic. Wih, cakep banget. Datsuan guys, kita langsung dua biji datsuannya. Yang ini, yang ini juga luar biasa ganteng. Langsung dacuan guys. Lanjut ada Kenmary warna biru ya. Tapi ini bukan THS, THS-nya gila banget. Ih, luar biasa. Di isolasi kayak gini lagi. Pasti safety dia. Tidak pecah bubble-nya. Lanjut, ini ada lagi Skyline Kenmary yang warna kuning guys. Bener-bener lagi fenomenal sekarang JDM-nya. Lanjut. Tiga bijai. Land Rover Defender Double Cab. Tuh, yang warnanya apa ya, coklat apa krim gitu. Nissan Skyline RS KDR 30. Semuanya di isolatif, mantap banget guys. Tuh, yang warna merah sama warna putih. Nih, Agustus mantap banget nih, merah putih guys, sesuai dengan lambang negara tercinta kita. Lanjut, masih ada lagi di sebelah sini. Masih, di sebelah sini ada Audi RS7 yang warna merah. Ini wagon, Audi wagon. Ada yang barunya warna hijau, itu di Lotka ya. Lanjut ada, ini juga wagon lagi, Volvo 850 Estate. Nih, ini saya kalau punya dobelan kita lempar di live sale. Kalian harus pantau, aktifkan notifikasinya juga. Ada Matchbox yang nyempil bro. Ada Volkswagen Type 34 Karman Ghia. Wih, ini ada seri VW nya ya, yang Karman Ghia juga. Yang warna apa tuh, kalau nggak salah warna biru apa, apa warna apa ya, itu keren juga. Warna orange, keren juga guys. Harus dilengkapin guys buat VW Mania. Lanjut, masih ada guys. Waduh. Skyline lagi nih. Dapat 3 biji ini. Kali ini yang warna abu-abu. Dan yang menarik dari Skyline yang R30 ini, depannya Mika guys. Lampunya Mika dua-duanya guys. Lanjut. Kita cubit lagi. Ini ada Honda Type R
2016, ada 2016, ada 2018. Kalian jangan sampai kegocek guys ya. Tuh, menurut kalian lebih kerenan yang mana guys? Swish, Type R 2016. Wih, mantap. Lanjut. Wah, Ken Mary lagi guys. Ken Mary ini lumayan rare. Waduh, waktu itu sempet tinggi harganya, nggak tahu kalau sekarang ya. Ini yang polis ya, mantap sekali nih. Saya ngeborong JDM nih guys, termasuk Dacuan, Skyline dan lain-lain nih. Ken Mary dapat 2 bijai yang warna biru ya, teman-teman silakan pantau Instagram Q karena kita akan lempar di sana. Lanjut lagi. HWJ Import Toyota guys, yang warna apa nih? Ini warnanya yang kedua ya. Dia ada 3 warna. Warna coklat, terus warna kayak ini coklat apa ya? Ada coklat kayak marun gitu. Terus coklat yang ini sama satu lagi yang warna silver. CRX dapat lagi yang warna silver ini terbaru di lot J atau lot K nih. CRX lanjut. Wah, ini dapat polis yang warna merah ya. Menurut kalian lebih kerenan si merah ini atau si putih ini? Wah, ini merah putih lagi guys. Kita menyambut Agustusan guys. Merah putih lanjut. Wah, ini masih wow, ada loose guys. Ada loose guys. Widih, ini apa? Oh, mobilnya Bankar Us, Mazda dong. Mazda dong. Wih, lengkap banget ya. Ada Nissan, Skyline, ada Datsun, ada Mazda. Wah, JDM semua nih guys. Tuh, ini mobilnya Dom ya, kalau nggak salah ya. Tuh, yang nonton Fast and Furious silakan komentar guys. Ini mobilnya siapa guys? Setahu saya ini mobilnya Dom, RX3 tuh. Wow, agak pendek ya RX3 ya, beda sama RX7. Wow, gimana guys? Ada yang pecinta RX3 guys? Silakan tos. Kita komentar guys, kita diskusi guys. Menurut kalian ini kenapa lebih suka RX3 daripada RX7? Silakan di komentar ya guys ya. Lanjut. Wah, ini kayaknya lusanya ada satu aja deh. Apa ada lagi? Coba kita kodok dulu, nggak ada ya. Oke, lanjut. Ini apa lagi? Ada Audi RS Evan. Berarti ada 2 warna nih. Tadi saya dapat merah sama biru. Ada yang hijau juga. Berarti lengkap guys. Cuma ada 3 varian ya, kalau nggak salah ya. Lanjut, masih ada lagi. Wah, Nissan ini. Nissan 300 ZX Twin Turbo. Wow. Sayang belakangnya pecah ya. Ini lumayan detail guys. Ini menurut kalian polisnya lebih cucok yang mana guys? Lebih cucok yang mana guys? Kalau ini sih di atasnya nggak ada ya. Ini ada, terus dia ada Mika-nya nih. Kalau ini nggak Mika kayaknya gitu. Menurut kalian lebih goks yang mana guys? Kanan apa kiri? Silakan guys, komentar guys. Komentar, lanjut. Masih ada lagi. Ditutup sama duo, kayaknya udah habis ya, udah habis guys. Ditutup sama duo guys, yang fenomenal tuh. Bisimoto Honda 2016 juga, Honda TFR, Bisimoto yang merah dan yang biru. Wow, mantap paket saya, keren-keren guys. Ini benar-benar goks, kalian harus pantau Instagram Q ya guys ya, karena di situ bakalan kita jogrokin teman-teman yang hobi diecast gitu guys. Ih, ini ada Land Rover nyempil, ada mobil Land Rover, bukan mobil JDM guys. Tuh, mobil JDM ini kita keluarin semua. Wah, bener-bener goks. Ini dalam paketnya nih, sama kita dapat dari teman satu komunitas di Bekasi ya. Aduh, thank you om, ini paketnya sudah datang, sudah kita bengkek sama-sama. Tuh, dan yang lebih the bestnya, saya punya ini dong, Dacuan. Dacuan Gold sama Dacuan yang ini. Wih, gokil, mantap. Kayaknya gitu aja guys, video kali ini kita asik banget ngebengkek. Siap-siap ya, kalian bacok-bacokan di live Instagram Michelle Toys setiap malam atau setiap sore. Gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michelle Toys pamit, bye-bye. Bye-bye.